أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ملائكة الله سبحانه تنزل الملائكة ملائكة ترون والروح جبريل ملائكة جبريل namanya الروح dia turun juga untuk apa meraih Lailatul Qadar. Mereka semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal menurut saya, malaikat tidak butuh karena mereka suci, sudah aman, sudah tidak ada disiksa, tidak ada aman, selamat, tidak ada ancaman bagi mereka. Karena mereka suci dari dosa dan maksiat. Kalau kita, tidak ada jaminan. Makanya kita harus berlomba-lomba. Dan yakini Bapak Ibu, wallahi tidak akan sama di sisi Allah. Orang yang berjuang di malam hari sama yang tidur malam hari. Tidak sama. Orang yang ibadah semaksimal di malam hari, khususnya untuk 10 malam terakhir, tidak akan mungkin sama sama orang yang malas. Walaupun semua orang berbuat kebaikan, tapi semakin banyak kebaikan di situ akan semakin nilai kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mohon jangan disia-siakan. Karena bisa jadi Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Dan salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Siti Aisyah. Kemudian ketika Siti Aisyah, ya Rasulullah, kasih saya amalan. Ternyata istilah minta amalan bukan orang Indonesia saja minta sama kiai, tapi juga sahabat Rasulullah minta amalan. Ausini, dullani, arshidni. Ya Allah, tolong kasih saya arahan, arahkan, nasihatkan, masukkan, termasuk amalan. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya kira-kira menemukan Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, apa doa yang saya panjatkan di malam-malam 10 akhir? Rasulullah SAW bersabda, berbanyalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ini tidak hanya di tarawih, di jalan, di kantor, di pagi hari, siang hari, malam hari, saat buka puasa, saat mau sahur. Boleh jadi wirid, megang tasbih, tidak pakai tasbih. Boleh dengan wirid lisan seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Itulah menjadi wirid kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Karena isinya dan maknanya sangat luas. Bukan hanya kita mohon diampuni dosa, tapi kata afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Kenapa? Karena afu bukan hanya terampuni dosa, tapi terhapus dari buku amal kita. Nanti di hari kiamat dibuka buku amalnya, tidak ada bekas satupun dosa dan maksiat karena keberkahan doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Tolong itu doa menjadi doa kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiat, meraih Lailatul Qadar, mendapatkan berkah Lailatul Qadar, diterima amal saleh kita di Lailatul Qadar. Dan tertulis nama kita orang yang diterima dan diangkat kemuliaannya di Lailatul Qadar. Dan di akhir Ramadan menjadi hamba yang bebas dari neraka Jahannam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.